cuaca tak mengizinkan untuk membuat penurunan. Hujan pun sudah turun. My turn. So, kerja-kerja macam ni biasa. Biasalah ada hari yang buat kerjanya cepat turun dan ada hari yang kerjanya lambat turun. Jadi daripada pagi masuk Syed, belum tentu boleh keluar pagi dan belum tentu juga boleh keluar petang. Okey, apa pun sentiasa berhati-hati. Kita bekerja. Bekerja dengan selamat. Okay, sekian saja untuk paparan video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Azlan Kasim. Like, komen, share. Subscribe-nya kasih tekan butang lonceng supaya YouTube channel Azlan Kasim terus berkembang. Dan yang dah subscribe, terima kasih. Thank you for watching. Ada sedikit pelanggaran, arah-arah tak ada apa-apa kerosakan pada beam. Baik, okay, itu dia. Beam pun sudah diangkat, makanya dah selesai segala tugas aku untuk hari ini. Alright guys, jumpa lagi di dalam paparan video seterusnya. Mobile crane HCD Mac 160 ton, Asia Group, dan satu lagi STC 1200 120 ton, Asia Group juga. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Operator crane berusia muda, baru berumur 26 tahun. Okay guys. Ada.
YTL Project. Alhamdulillah. Tak boleh. Hala pulang. Bye bye Bandar Keluang, jumpa lagi lain hari. Ini bau kembali ni Jalan Keluang, dulu jalan ni lah hari-hari pulang alik ni daripada Jamal Luang pergi ke Batu Pahat melalui jalan ni.